Untuk melakukan pengeditan pada pesan jual atau SO, maka kita klik pada penjualan, kemudian kita klik pada pesanan jual. Nah, ini adalah transaksi yang telah kita buat sebelumnya, pesanan. Kita klik jika ingin mengeditnya, kemudian klik edit. Anda dapat mengedit sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan dari 10, kita ganti menjadi 9. Normal ini saya biarkan 10. Kemudian Anda dapat mengedit DP misalnya jadi 1 juta misalnya. Jika telah selesai Anda edit, Anda dapat klik simpan. Dalam hal ini saya akan mengembalikan ke 160.000 saja. Oke. Setelah selesai edit, Anda dapat melihat hasil editan tadi dengan mengklik cetak ini, atau Anda langsung menyimpannya. Tutup saja. Ya, tutup. Oke. Jika Anda ingin menghapus pesanan penjualan, maka Anda tinggal klik dan klik hapus. Klik yes, maka data akan dihapus. Namun kali ini saya tidak akan menghapusnya, saya pilih no.